Bikin pancake yang paling kecil, Bang. Oke, ini kita udah bawa cetakan yang aslinya, ini yang normal, dan ini yang versi mini nih. Bedanya jauh banget kan? Langsung aja kita masak. Kalau udah langsung aja kita tutup. Oke, saja kita balik dulu nih pancake-nya. Wow. Dan ini susah banget, gimana baliknya nih? Pakai tangan aja kali ya. Hop. Tinggal kita tutup lagi dan tunggu sampai matang. Sambil nunggu pancake yang matang, aku pengen nyemil minuman dulu nih. Ini tuh namanya jelly collagen. Ini tuh minuman yang mengandung vitamin C yang baik banget untuk kulit kalian. Dan minuman itu mempunyai rasa anggur dan juga lemon yang pastinya rasanya enak banget. Langsung aja aku habisin. Pokoknya kalau habis minum ini rasanya benar-benar seger banget. Oh iya, jelly collagen juga udah tersedia di seluruh Indomaret di Indonesia ya. Kira pancake yang udah matang, mari kita lihat. Nih guys, yang mini nih. Oh, ternyata dia padat ya. Oke, kita coba toppingin aja ya. Nih, kita kasih red velvet ya. Dan ini juga nih mininya. Kayak lebih banyak toppingnya ya daripada pancake ya. Kita tambahin crumble-nya juga nih. Nyampe luber-luber gak tuh? Ini dia pancake mininya. Tuh, ini yang normal, ini yang mini. Tuh. Oke, langsung aja kita cobain nih. Hmm. Rasanya jujur lebih enak yang mini guys, berhasil. Riri, mau nyobain gak? Boleh. Ini yang biasa nih, red velvet. Gimana Wi? Enak banget gak? Enak. Iya. Oke guys, ternyata berhasil. Kalau kalian yang punya challenge, langsung aja komen ya.